Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. Hari ini saya dekat Karak dengan Adventure 390. Bukan seorang, saya bawa Mrs. Gigi, saya punya wife. Hari ini saya cuba adventure dengan bawa pillion lah, bawa orang belakang. Untuk siapa yang tak tahu pillion tu apa kan, sebab saya dulu pun tak tahu apa benda pillion tu. Bila dah pakai motor ni baru tahu. So orang belakang lah, ada orang yang memboncing dekat belakang. So macam mana keadaan dia? Saya rasa dengan kedudukan riding kita dengan motor ni, bawa orang belakang lagi selesa. Dia lagi selesa, even saya yang bawa ni saya rasa lagi selesa daripada bawa dia kalau kita bawa orang belakang lah. Ini jujur je lah, jujur. Kalau sebab Duke dia agak, walaupun dia upright, tapi dia ada sedikit membongkok, sedikit saja, tak banyak lah. Jadi bila kita bawa motor tu, ada terasa beban sikit, rasa beban sikit. Beza dengan Adventure ni, memang dia, sitting dia memang straight betul, memang upright, melegak betul, melegak terus lah ni. Bila kita bawa orang belakang, kita yang bawa motor ni akan rasa lagi selesa. Dia rasa lagi selesa dan saya rasa orang belakang pun lagi selesa. Saya ni compare dengan bawa Duke lah. Bawa Duke sebab riding position dia. So kalau untuk touring ni, macam sekarang ni, ibaratkan saya tengah touring lah ni kan, dekat highway Karak ni. So dia memang selesa, sangat selesa. Cuma saya prefer kalau touring ni, saya nak kena pakai tayar touring lah. Sekarang ni motor ni dilengkapi dengan tayar off-road. Dual purpose lah actually, dual purpose. Dia boleh off-road, dia boleh on-road. Tapi kalau dapat tayar touring betul-betul lagi best lah. Dia kalau dapat tayar touring yang betul-betul lagi best, saya rasa lagi selesa. Dari segi riding, saya rasa dengan Adventure ni dia lebih santai. Dia lebih santai, tak rasa huru-hara sangat lah. Beza kalau kita bawa Duke, siapa yang tahu lah kan. Kalau kita bawa Duke 250 ke atas lah, ataupun 200 pun tak kisah. Dia memang nak melenjan je. Dia sikit-sikit nak tarik motor, sikit-sikit nak tarik. Sebab dia punya sedap dia kat situ lah, untuk KTM Duke ni. Tapi bila saya bawa Adventure ni, dia tak ada nak tarik-tarik sangat. Dia memang tak ada lah. Dia lebih relax lah, lebih santai, lebih touring. Itu maksud dia. Dia lebih touring. Saya tak rasa kelang kabut, tak ada rasa nak cepat, tak ada rasa relax je. Ni saya cruising speed macam ni, relax kan, bawa rumah kat belakang, steady je, tak ada apa salah. Memang tak ada rasa pun nak merembat. Sebab dia, tak tahulah, motor ni, tak tahu, dia memang design untuk macam tu. Saya pun tak pasti lah. Saya pun tak boleh nak cakap. Bila naik bawa aje baru kita boleh tahu. Sebab mungkin daripada rupa dia, rupa paras dia, design dia, cutting dia, dia punya dengan ketinggian dia, memang macam touring kan, dia adventure. Tapi kalau dah macam ni, dah kira touring lah ni, sebab tak off-road kan. So kalau touring je ni, sedap ya, selesa je. Dengan bawa orang lagi kat belakang, memang selesa, selesa gila, sangat-sangat selesa. So lepas tu kalau untuk korang-korang yang tidak sangat lah, yang nak jiwa kelajuan sangat lah, macam tu lah, yang memang lebih kepada santai, relax, tapi memang suka off-road kau-kau, dan bila nak touring dia memang santai, tak kelang kabut kan. Inilah motor dia, memang saya rasa ngam lah, memang sesuai. Cuma untuk sekarang ni, dengan saya belum nak jiwa saya lah. Saya lebih kepada jiwa rempit lagi sekarang. Bukan rempit, apa saya cakap? Lebih kepada Duke lagi sekarang. Cuma Adventure ni ada peminat-peminat dia sendiri. Mungkin dia nak dua-dua, dual purpose kan. Nanti kita dah PKP semua, PKP dah tak boleh main jalan besar kan. Masuk jalan kampung lah kawan, masuk dalam apa, masuk ke pesawit ke apa kan. Ini motor memang memang redah je, memang redah, tak ingat dia. Memang kita boleh redah sesuka hati je. Memang touring lah, steady lah, touring habis lah. Memang rasa touring lah. Motor ni memang rasa touring kalau dekat highway macam ni. Lepas tu untuk siapa-siapa yang risau, motor ni tinggi kan. Memang motor ni tinggi. Saya punya tinggi 162 cm. Motor ni ketinggian dia, overall height dia 855 cm. So memang akan menenjit. Tapi dengan bawa orang, masa berhenti tak ada masalah, okey je. Sebab motor ni yang ringan, motor ni tak berat. So tak ada isu lah untuk orang naik, pillion belakang naik nak turun, tak ada isu. Memang tak ada isu, memang tak ada isu lah. Saya tak ada isu lah. Walaupun saya tenjit, kaki tak sampai, tapi masih lagi boleh bawa orang. So kira puas hati lah tu kan. Kita boleh masuk off-road, kita boleh touring macam ni dengan selesa, dan kita boleh bawa pillion dengan selesa. Itu yang penting.
Cuma kalau korang lah beli, kalau korang lah motor ni memang berhajat untuk buat touring, tukar tayar touring lah. Itu saya punya pendapat personal lah. Kalau saya memang saya akan tukar tayar touring. Off-road kita pakai off-road. Barulah kan kawan. Okay, ya, itu je lah saya nak share untuk video kali ni. Motor adventure kita bawa touring. Kesimpulannya memang selesa, bawa pillion tak ada masalah, cruising speed pun okey, memang santai, memang relax, memang tenang. Itu yang kita nak bila riding ni, ketenangan kan. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.